Oke, berjumpa lagi bersama saya Bonet Mancing. Hari ini saya mau mancing lagi, tandem lagi nih barang ini nih. Sehu Kelampungan. Siapa ya? Lu kemarin menang berapa? Ya, kita mah menang yang biasa. Kalah yang enggak biasa. Sekarang pakai umpan gua nih, decoy. Nah ini untuk umpannya pakai yang saweran, disawer dulu ikannya biar pada ngumpul. Begitu. Ini umpan roket. Ini harganya berapa? Gua murah. Ini 15.000 yang ini. Ya, apa? Ini gurih sih, lebih gurih. Oh, gurih. Vanila kayak gitu-gitu. Oh, susu. Gurih. Aromanya vanila susu. Ya. Decoy, ini umpan ya. Decoy teman-teman. Ini dari produknya Bang Bonet Mancing. Enak. Anak rocker nih. Nah ini umpan apa kan, gua belum ada umpan jadi nih, jadi gua ngukus dulu tadi di rumah. Itu apa? Bahan-bahannya ya teman-teman gua udah sering lihat ya, ini kara satu, telur bebek satu, sama serbuk jahanam 2 sendok. Serbuk jahanam yang kayak gimana tuh? Serbuk jahanam kayak gini juga, cuman nggak ada. Oh, nggak dibawa. Oh, tapi karena dia emang khusus umpan kukus dia, jadi ngeracik di rumah. Nah, ini apa nih ini? Ini sama juga saweran. Nah, ini deho sama telur asin. Telur asin. Tebak telur asin pasti. Kita racik umpan apa? Umpan decoy. Decoy namanya tadi apaan? Umpan. Yang ini umpan roket. Wah, oh, umpan roket teman-teman. Telur asin 2 mentah. Yeah. Tapi putihnya enggak usah. Enggak usah putihnya, sini beres. Kita beresin tuh. Pengen bawa mendingan gua. Mantap itu tuh rasanya. Nih. Putihnya boleh kita makan. Buat yang mancing. Buat yang mancing, ya, tapi putih. Jangan banyak-banyak teman-teman, hipertensi. Jangan boy. Enak banget. Mantap itu. Belum ada pikiran. Adilnya Bang. Ngomong adilnya di sini dikit. Orang mati itu sama dia. Siapa orang mati? Kata kecelakaan tunggal kemarin. Iya. Siapa? Agak kecelakaan tunggal kemarin, Bang. Tunggal. Nah. 2. Terasin 2. Karena enggak pakai umpan jadi yang ada amisannya kan. Jadi amisannya mau enggak mau harus agak banyak. Oh, dari luar gitu. Dari luar. Luar. Umpan roket teman-teman, wis mantep banget teman-teman. Umpan roket harganya berapa Bang? 15.000 rupiah. Bisa langsung cari di Tokopedia, di Shopee ada. Namanya Bonet Mancing decoy. Oh, decoy. Umpan decoy. Ya, umpan decoy. Umpan decoy. Jadi teman-teman yang pengen beli bisa langsung di Tokped, Shopee ada umpan decoy namanya. Mau aja. Yoyo. Nah, apa nanti pengerasnya pakai ini? Oh, ngerasnya pakai decoy. Enggak semua aja langsung decoynya. Semuanya bisa. Bisa. Bisa semuanya. Ini pakai air lagi paling. Iya, diairin. Iya, diairin. Karena kan ini mancing durasinya lumayan panjang. Yoi. Ini air. 92 gram nih. Airnya mana? Rasanya pakai apaan, Bang? Ayam kampus. Ayam kampus. Aromanya ayam. Aroma ayam. Iya, aroma. Jam dulu ayam kampus ya aroma. Botung jir ayam dong. Ya, aroma. Ayam kampus ya aromanya aroma ayam. Oh, aromanya gurih. Gurih, yo. Coba gua kocok dulu. Aromanya gurih teman-teman nih. Yoi. Esen ayam kampus dari Bonet Mancing, produk deko. Yo, yo. Wih, aromanya gurih, ada asemnya dikit. Iya. Wajar sih buat gelapung, mesut banget sih. Iya. Gaskan mol. Gaskan 15 tetes. Bang, ini ada bau lagi. Mana kotaknya manis? Kotak pelampung mana mol? Gong, kotak pelampung gong. Gimana? Ini emang bodoh. Ini udah mantep ini. Rata di rumahnya. Edan, Cimol. Mantap banget ini Bang, enak nih. Umpannya udah jadi, tinggal kita nunggu kocokan nomor sama langsung mancing aja ya. Nah. Bonet yoyoy. Bonet yoyoy. Bonet yoyoy. 15. Berapa? 15. 15. Lama lu, gua enggak pernah 15.
gocek aja. Thank you.
ini seret lagi ke mak. Ini parah nih. Sini dong, nengok dong. Gak parah banget. Ini gak parah banget. Nengok dong. Ini yang kotor sih, jadi gua kena dampak. Tapi kayak dia emang ngopi, dia narik induk, dia dua-duanya. Dua-duanya dia ngerti. Kita terpaksa. Udah lah.
atau di marketplace. Oke, begitu aja udah berisik banget soalnya. Salam ngetrik, yoi.